Mari karena cara sukan terbesar dunia, segala perjuangan, aksi, dan pencapaian terkini dirangkumkan dalam Sorotan Harian Sukan Olimpik Paris 2024. Dibawakan sepanjang 28 Julai hingga 12 Ogos, 10 pagi di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Bersama RTM, penyiar rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Atif Eza untuk Stadium RTM. Kita mulakan dengan perkembangan Olimpik Paris 2024. Ketua Kontijen Malaysia, Dato' Hamidin Mohd Amin memberi jaminan keselamatan setiap anggota kontijen negara diutamakan sepanjang cabaran memburu emas di Perancis. Tegasnya, Sekretariat Kontijen sentiasa mengemaskini maklumat keselamatan daripada Pusat Kawalan dan Pemantauan NOC. Beliau berkata pihaknya turut mendapat nasihat dan maklumat terkini daripada Kedutaan Malaysia di Paris berhubung langkah-langkah berjaga di sekitar lokasi strategik dan venue pertandingan serta latihan. Dato' Hamidin turut menasihatkan semua atlet dan jurulatih agar mengikut prosedur operasi standard SOP yang termaktub dari segi penggunaan pengangkutan, pergerakan dalam dan di luar perkampungan sukan serta sekitar venue latihan dan pertandingan. Kontijen Malaysia juga dinasihat agar menghadkan pergerakan mereka. Beliau mengulas mengenai laporan media bahawa pusat media utama MPC ditutup sementara apabila pihak keselamatan Perancis menerima ancaman bom. Selain 26 atlet dan 40 pegawai yang membentuk kontijen negara, seramai 25 pengamal media dari Malaysia sedang bertugas di Paris. Sementara itu, difahamkan MPC Sukan Olimpik Paris 2024 telah beroperasi seperti biasa dengan menyediakan ruang kerja dan perkhidmatan untuk para wartawan dari seluruh dunia. Operasi pusat media berkenaan berjalan sepenuhnya dengan protokol keselamatan biasa dan anggota keselamatan meronda sekitarnya. Terdahulu, beberapa media melaporkan bahawa polis Perancis menutup sementara kawasan sekitar pusat media berkenaan pada Sabtu kerana risiko letupan, tetapi tiada kenyataan rasmi dikeluarkan pihak penganjur. Dilaporkan wartawan dan penduduk telah dipindahkan manakala punca risiko tersebut tidak didedahkan. Dalam pada itu, isu keselamatan setakat ini tidak menjejaskan prestasi atlet negara dalam misi memburu emas pertama Olimpik. Ini ditonjolkan oleh Kem Badminton Malaysia yang beraksi cemerlang apabila kesemua empat wakil negara melakar kemenangan di La Chapelle Arena. Beregu campuran negara Chen Tangji Toh Iwi antara yang berjaya mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Pasangan negara itu mudah menundukkan gandingan Amerika Syarikat Vincent Chiu Jenny Guy dengan straight set. Set pertama, Tang Ji Iwei tidak memberikan banyak peluang untuk lawan merapatkan kedudukan sebelum menang 21-15. Namun di set kedua, mereka menerima tentangan hebat dengan perlawanan berlarutan sehingga kedudukan mata 20 sama. Menerima sorakan hebat penyokong, Tang Ji Iwei akhirnya berjaya menamatkan perlawanan dengan keputusan 24-22. Bukan senang, saya rasa sebab memang menang tapi mesti susah game ini. Tapi saya happy lah, kita overcome ini. Masa momen susah itulah, kita overcome dengan steadykan each other. Yeah. Perlawanan seterusnya, mereka ke depan pilihan kedua dari China, Feng Yangzi Huang Dongping. Terdahulu, Li Zijia turun membuka gelanggang aksi kumpulan D bagi seorang lelaki. Zijia tidak berdepan masalah menumpaskan wakil Sri Lanka, Virenetta Singye. Pemain negara berusia 26 tahun itu juga menang muda 21-14 dan 21-12. Bukannya tough sangat, tapi masih boleh nampak lagi apa pergerakan semua tak smooth lah, tak smooth sangat. So macam saya cakap, hope next round will be better lah. Zijia seterusnya akan bertemu Pablo Albian dari Sepanyol pada perlawanan kedua. Sementara itu, beregu wanita perlitan M. Tinah mencipta kejutan dengan menundukkan beregu Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara dalam aksi sengit 3 set. Pasangan negara menang 18-21, 21-15 dan 21-16. Dalam second dengan third set, kita ada bincang sikit untuk lebih patient, tapi ada chance pun mau agresif jugalah. So, I think itu yang ada bantu kita juga.
Mereka akan bertemu wakil Indonesia Apriyani Rahayu, Siti Fadil Silva Ramadanti pada aksi terakhir kumpulan. Beregu lelaki negara Aaron Chia Soh Woyik turut cemerlang meraih kemenangan kedua kumpulan A. Mereka menumpaskan Adam Dong, Neil Yakura dari Kanada 21-10 dan 21-15. Actually, hari ini match kita pun ambil sebagai training match lah dalam buat kita. Bukan cakap opponent senang atau apa, tapi kita kena macam chillkan kita punya feeling semua. Dengan dua kemenangan, mereka telah layak ke suku akhir dengan berbaki satu lagi perlawanan menentang pilihan utama dari China, Liang Weiqing Wang Chang untuk perebutan juara kumpulan. Lain pula ceritanya dengan kem memanah negara. Ketua Jurulatih Memanah Negara Lee Jae-yong mengakui hanya beberapa kesilapan yang menjadi punca kekalahan dalam acara kumpulan di tangan Indonesia semalam. Bagaimanapun, beliau menyifatkan kekalahan berkenaan merupakan pengajaran terbaik buat mereka sebelum beraksi pada acara individu nanti. Kali ini memang member lain, dia punya cerita sama. Kita nak cubakan memang nak beat untuk dia orang. Tapi kita orang boleh shoot, tapi macam mana tak apa. Dia ada point macam dia last finishing punya. Kita masih ada kurang sikit on the stage. So kita punya arrow tak berapa jauh sangat. Tapi pushing tak ada 10 macam ini. 9, 8 macam ini. Dari situ memang kita kalah dengan dia. Individually saya rasa lebih confident lah, I would say. Dua hari before hari ini pun, ada improvement dari segi training. So I would say that for Olympic round saya yang hari Rabu nanti, insyaAllah saya boleh buat yang terbaik lah. Memasuki hari ketiga Tamasha Sukan Olimpik Paris 2024, kontingen Australia mendahului carta pungutan pingat dengan 4 emas dan 2 perak. Manakala tuan rumah Perancis di tempat kedua dengan 3 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Diikuti rapat di tempat ketiga oleh kontingen Jepun dengan 3 emas, 2 perak dan 1 gangsa. Beberapa negara lain turut meraih pingat emas termasuk Korea Selatan dan China dengan 3 pingat emas serta Amerika Syarikat 2 pingat emas. Manakala Kazakhstan, Belgium, Jerman dan Hong Kong masing-masing 1 pingat emas. Hari ketiga sebanyak 45 acara akan dipertandingkan dan sebanyak 19 pingat emas dipertaruhkan. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin. Pasti Merdeka. Salam sukan untuk semua.